Welcome to Koci TV. Video kali ni panas sikit. Warganet kantoikan hubungan penerbit eksekutif Family Duo dengan Mas Idayu. Patutlah bersungguh pertahankan Mas Idayu. Drama Family Duo melibatkan pasangan sepupu Naim Daniel dan Sisi Imad. Dengan juri, Mas Idayu nampaknya terus berpanjangan. Ini selepas tampil beberapa rakan artis yang turut bersimpati dengan nasib yang menimpa pasangan tersebut. Terutamanya Sisi Iman yang dihambur dengan kritikan pedih selepas didakwa gagal membawakan lagu jampi nyanyian penyanyi asal Hilu Saini seperti yang diharapkannya. Malah Mas Idayu turut dikaitkan berperang mulut dengan Esi Mijal apabila meminta pengacara lelaki popular itu berhenti melalak selepas cadangannya agar pihak penerbit menukar format program kepada Ayuh Maki Orang. Namun di sebalik semua serangan yang dihalil netizen kepada Mas Idayu, dia terus mendapat sokongan kuat daripada penerbit eksekutif program tersebut, Muhammad Sufian Cik Isa. Berbekalkan maklumat carian, akhirnya warganet berjaya menemukan jawapan terhadap sokongan kuat yang diperolehi Mas Idayu bagi terus mengendalikan rancangan tersebut. Rupa-rupanya, Muhammad Sufian Cik Isa adalah suami kepada Mas Idayu. Pasangan tersebut bernikah pada 16 September tahun lepas, lepas menjanda selama hampir 16 tahun. Memetik berita harian, penerbit eksekutif program Family Duo Muhammad Sufian Cik Isa berkata, peserta sepatutnya sudah mempersiapkan diri dari segi fizikal dan mental apabila bersetuju menyertai program realiti itu. Tambahnya, peserta program realiti Family Duo perlu bersikap profesional dan tidak mengambil kritikan diberikan juri sebagai sesuatu bersifat peribadi. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun, alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.